ゃーん。Assalamualaikum dan selamat malam. Salam Ramadan kepada semua. Kembalinya sekali lagi untuk aku buat unboxing special, basically unboxing pada bulan Ramadan 2021, edisi 2021 Ramadan. So actually benda ni 2-3 malam yang lepas patutnya aku buat aku sharekan untuk unboxing video ni. Ada dua parcel yang aku terima. So maaf, disebabkan satu sebab aku keletihan, aku terlepas dan terpaksa postpone untuk beberapa malam. Dan alhamdulillah malam ni akhirnya aku berpeluang untuk sharekan unboxing video ni. So hopefully korang boleh enjoy lah. So aku just go through parcel yang pertama. So parcel pertama ni daripada Michael Chua atau C2V, seperti yang sedia, korang sedia maklum. Okay, kalau ikutkan dah ramailah yang dah dapatkan parcel ni daripada awal minggu ni. So basically ianya adalah komik lawak Genki, dan juga ada artbook untuk yang telah disertakan. So kalau ikutkan Michael Chua, dia maklumkan bahawa hanya ada 100 kopi atau 100 salinan saja untuk artbook ni. So basically ni lah yang ada dalam parcel tadi. So aku buka.
Kalau ikutkan pada seminggu dua minggu lepas, aku ada beli jugalah. Ni yang direct daripada Gempak Star sendiri. So kali ni dia bundle daripada Shopee Michael Chua sendiri, buku lawak Genki dan juga sketchbook kalau ikutkan. Ni special sikit. So aku just go through sedikit. So ada stiker yang telah diberikan oleh Michael Chua. Aku lupa nama karakter ni. So kalau korang ingat, mungkin boleh sharekan dekat dalam bahagian komen kot. So ada dua stiker yang percuma yang telah diberikan. Dan kalau tak silap lah, yep, ada juga sign autograph copy di dalam lawak Genki ni. Okay, so yang ini aku dah pernah share pada yang lepas dalam Facebook live yang lepas. So aku takkan go through sangat lah. Aku just sharekan sedikit sneak peek untuk sketchbook ni. So basically sebelum sale di Shopee Michael Chua sendiri, beliau ada sharekan sedikit teaser dalam Facebook dia sendiri. So basically, please steal this Michael Chua sketchbook 1.0. And aku dapat nombor 63 daripada 100. So thank you so much. Ada sign dekat lah dekat sini. Ada sign dan ada numbering 63/100. So aku just pintas lalulah untuk sharekan content. Basically bahagian dalam adalah beberapa sketch characters yang dia pernah buat. Aku sharekan inilah. So basically aku rasa ramai yang dah kenal karakter ni, apa namanya, Paul kan, bukan Amin kan, Paul. So ada karakter Paul, ada sikit lukisan-lukisan lain. Amin pun ada. So Loki aku tak sure. Loki ada kot. Aku tak boleh nak share semua. Sebab satu, by right aku rasa benda ni pun ada copyright daripada Michael Chua sendiri. So basically concern daripada dia lah. Kalau dia benarkan untuk aku share, aku akan share. But overall aku just sneak peek beberapa pages yang sebentar tadi. So basically 100 orang yang dah sangat-sangat lucky lah untuk dapatkan salinan kopi sketchbook ni. So hopefully personally lah, personal opinion aku sendiri, once kau dah dapat buku sebegini yang boleh dikatakan sebagai limited edition, aku berharap sangat so basically korang tak adalah macam ni kan, take things for granted lah, ngambil peluang atau apa untuk jual balik ke atau anything lah. Basically by right pada aku, appreciate lah what he has done basically, and enjoy the copy itself. So hopefully korang yang ada di dalam log comic ni appreciate apa yang telah diberikan, for at least for the least pada aku maybe a year or two, setahun dua tahun, just keep it to your own collection. So yeah, aku nak ulas lebih pun, you get it right. So enjoy. So itu parcel yang pertama. Aku letak tepi dahulu buku ni. Okay, untuk next parcel. Okay, next parcel adalah daripada Maple Comics. So ini adalah pre-order juga, sebulan yang lepas ada satu pre-order yang telah dilakukan oleh Maple Comics. Dan sampai serentak sama dengan parcel daripada Michael Chua sendiri.
Dan apa yang terkandung dalam parsel kedua adalah koleksi Taubat Si Tanggang. So ini adalah koleksi Taubat Si Tanggang volume 1 hingga volume 3. Ini adalah edisi yang terbaru yang seperti yang telah dimaklumkan lah. So kalau ikutkan sebelum ni aku ada juga beli buku Taubat Si Tanggang ni. Aku ada volume 1. Aku tak jumpa kat mana aku simpan. Ada terselit antara buku-buku aku yang lain. So anyhow, buku Taubat Si Tanggang ni edisi yang sebelum-sebelumnya ni bukunya agak besar. Bersaiz A4 kalau tak silap aku. Bersaiz A4 mungkin lebih sedikit. So untuk koleksi yang terbaru ni diorang dah buatkan satu kopi yang baru, satu cetakan yang baru yang lebih kecil dan mengandungi bukunya ni lah. So di dalam adanya Menyingkap Tabir Si Tanggang. Kita tengok daripada bahagian depan. Okey, bahagian belakang. Kisahnya bermula dari lamunan yang dicoretkan di atas kertas, lalu diceritakan merentasi 3 naskah novel grafik. Pun sneak peek sedikit, ada lakaran-lakaran lah, lakaran-lakaran dalam buku ni. Okey, so seterusnya untuk buku yang pertama, Taubat Si Tanggang. So basically ini adalah buku versi yang lebih kecil lah, Taubat Si Tanggang. Kalau ikutkan buku yang okey, something wrong. Aku dapat 2 Taubat Si Tanggang, buku satu. Okey. Buku 2 Taubat Si Tanggang. Tak apa, aku just sharekan dulu bahagian belakang dia. Ni adalah karan dia. Okey, dan sepintas lalu aku akan sharekan okey, konten-konten dalam volume 1, volume 2 Taubat Si Tanggang, buku 2. Bahagian belakang. Okey, untuk bahagian dalam sepintas lalu. Belakang-belakang ada lakaran watak. Dan yang buku ketiga, Taubat Si Tanggang, buku ketiga. Ini ada bahagian belakang dia. Okey, sekali lagi sepintas lalu untuk bahagian dalam dan juga bahagian belakang. So aku rasa something wrong, tapi aku just sekejap aku reconfirm balik. So somehow aku dapat 2 kali buku pertama. Kena check balik lah. Okay, aku kena check sekejap dekat dalam page Maple. Aku lupa nak cakap, dalam buku ni ada, telah disekalikan juga lah, ada autograf daripada pelukis sendiri, Adi Fitri Ahmad. Aku rasa semua buku ada. Yup, semua buku ada. Dan ni adalah kad karakter dia. Untuk karakter dia mungkin aku boleh sharekan lah kad ni. Kad karakter. Okay, yang first kali adalah karakter Si Tanggang.
Tak pasti boleh nampak ke tak kalau kabur. Oops. Okay, si tanggang, si luncai, sang kancil, badang, tanjung, pak belalang dan belalang, pak kaduk dan biring si kunani. Oh, mat jenin, bawang merah, sang kelembai, si deruma, dan last kali puteri pualam sari. Okay, aku dah jumpa. So basically kalau ikutkan dalam ni patutnya bukunya sebenarnya volume 1, 2, 3 buku eksklusif dan koleksi kad watak dan juga kotak khas tadi lah, yang berbalut ni set kotak edisi terhad comic package A. Seingat aku ada satu update daripada tim si tanggang sendiri di mana sekejap okay. Setelah meneliti kembali ceritakan taubat si tanggang buku 1 saiz baru, kami dapati muka surat 86 telah tercicir dan muka surat 85 telah diulang cetak. Semua pakej periode telah hantar dengan siasatan. Semua cetakan ini mengandungi ralat yang sama. Muka surat 85 86. Ok, 86 telah tercicir. Ok, ni basically. Oh ya, yeah. Sama Ok. And somehow aku dapat extra. Aku tak tahu adakah benda yang sama juga. And ternyata sama. So untuk parcel aku, aku rasa mungkin aku terdapat extra. Walaupun kalau tengokkan pihak Maple Comic, dia cakap lah dia akan ulang cetak balik semula dan dia akan hantar balik semula kepada yang dah pre-order ni. Yang dah terima, kalau ikutkan dia cakap tidak perlu buat apa-apa, hanya tunggu buku sampai setelah semuanya selesai. So aku rasa kes aku ni mungkin special, sama ada someone tak dapat buku volume 1 ataupun memang ada terlebih dan aku terdapat 2 kopi. Aku tak pasti. So depends. Mungkin aku akan tanya kepada pihak Maple Comics sendirilah apa yang berlaku. So hopefully benda ni akan clear lah selepas ni dan aku akan dapatkan salinan buku yang barulah, seperti yang pihak Maple Comic sendiri informkan. Sebab buku ni ada ralat sedikit, ada salah cetakan untuk muka surat 86 yang tiada. Anyhow, aku rasa itu saja untuk unboxing malam ni, iaitu dua parcel tadi, parcel daripada Michael Chua dan juga parcel koleksi Taubat Si Tanggang volume 1 sampai volume 3. Harapnya korang enjoy dan hopefully lebih banyak lagi konten lah, terutamanya yang berkaitan komik, animasi dan juga toys dan games yang mungkin pihak Lock Comic boleh sharekan lah especially. So hopefully korang enjoy video ni. InsyaAllah akan diupload juga di channel YouTube rasmi Lock Comic Network. Dan jangan lupa untuk subscribe di page kami Lock Comic Network di YouTube channel dan juga Instagram rasmi kami. So sebarang kekhilafan atau sebarang kekurangan pada malam ni, aku mohon maaf. InsyaAllah
aku akan usahakan tambah baik lagi lah konten-konten yang akan aku yang akan kami sharekan. Tak semestinya daripada aku sendiri, beberapa admin lain juga akan, insyaAllah akan sharekan jugalah. So setakat ini itu sahaja daripada aku untuk malam ni. Terima kasih banyak pada yang menonton video ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berpuasa.